Alhamdulillahissamiul alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Adada khalqih warida nafsih wa jinata arsih wa midada kalimatih wa muntaha ilmih wa jami' masya'a wa khalaqa wa dara'u bara'a alimil gaibi wa syahadati rahmanir rahim al malik al kudus al aziz al hakim wa nashhadu an la ilaha illallah wa syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir wa nashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhirahu ala din kulihi walau karyul musyrikun Allahumma aslih imama wal ummah wa ra'ya wa ra'iyah wa ali baina kulubihim bil khairati wa fa'shar ba'dihim an ba'din Allahumma antal alimu bi syara'irina fasliha wa anta alimu bi khawaijina faqdiha wa anta alimu bi dunubina faghfirha wa anta alimu bi ayubina fasturha la tarana haitsu nahaitana wa la tufkiduna haitsu amartana wa aizana bit ta'ah wa la tudilla bil ma'asiyah wa ashkilna bika aman siwa wa ta'anna kulaqati ya ta'una ankawa ahimna dikira wa syukraka wa khusna ibadatik Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'adzim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa kurati ayunina wa maulana Muhammad antu salli ala sayyidina maulana Muhammad Allahumma inna nas'aluka minan ni'mah tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aisyi argadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'zabahu wa minal lutfi aqrabahu wa minal amal aslahahu wa minal ilim anfa'ahu wa minna rizki as'a awsa'ahu Allahumma kun lana wa la takun alaina Allahumma akhtim bisya'adati ajalana wa haqqi biziyadati amalana wa qarun bil'afiyati uduwana wa asolana wa jal ila rahmatika masirana wa amalana wa sbut sijala afika ala dunubina wa muna alaina bislahi uyubina wa jalil taqwa wa zadana wa fi dinika ijtihadana wa alaika tawakkulna tawakkulana wa i'timadana ilahana 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 sabbitna ala nahjil istiqomah wa'aidanna min mujibati nadama yawmal qiyamah wa khafid anna siqalal awz warzuqna aisyatal abrar waqfina wasrib anna syaril asyrar wa dikri qabana wa rikobata abaina wa ummahatina minan nar wa dain wa madalimi ya aziz ya ghafar ya karim ya satar ya halim ya jabbar birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi sayyidina muhammadin nabiyil khairi khalqihi wa ala ali wa sahbi ajmain alhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, terutama yang kami muliakan, yang kami agungkan, yang kami hormatkan, yang kami hormati adalah As-Sayyid Al-Habib Idrus bin Habib Soleh bin Abdul Qadir Al-Idrus dari Jakarta yang malam ini sempat datang duduk bersama kita, menandakan satu bukti bahwa segala sesuatu tidaklah akan dibenarkan
segala sesuatu di mana di tempat ilim atau tempat ilmu yang disaksikan oleh para habaib, kita yakin bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pun akan menyaksikan kita. Mudah-mudahan dengan persaksian ini kelak sampai di hari kiamat benar apa yang kita sampaikan, benar apa yang kita katakan, dan tidak lain dan tidak keluar dari akidah dan risalah dari Nabi kita Muhammad SAW, agar kita semuanya mendapatkan bagian-bagian, yaitu bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terutama syafaat yang besar kelak nanti di hari kiamat bersama Rasulullah SAW masih di dalam surganya. Amin. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, beban-beban yang berat itu dicabut, digantikan dengan kegembiraan dan kesenangan, baik dalam urusan agama dan dunia dan sampai akhirat, dan mudah-mudahan akhir hayat kita bihusnul khotimah. Selawat serta salam dan pujian-pujian yang tidak lain, pujian itu sementara kita pujikan, yang mana banyak lidah kita basah berzikir untuk menyebut dan memuliakan Nabi kita Muhammad SAW bersama ahli dan sahabat dan keluarganya semuanya, insya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala kecuali balasan-balasan rahmat yang diturunkan yang deras kepada kita seperti turunnya air hujan yang membasahi bumi. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini kita membicarakan bagaimana selanjutnya tercelanya orang yang mencintai dunia. Dari riwayat Sayyidil Hasan Al-Bashri radhiyallahu anhu, wa qalu ta'ala, fala taghurannakumul hayatud dunya. Al-Ayat dalam surat Luqman ayat 33, Allah Ta'ala berfirman, maka janganlah kamu dapat ditipu oleh kehidupan dunia. Kalau kita berbicara siapakah yang mengatakan ini, maka yang jelas yang menjadikan atau al-khaliq di dunia dan oleh yang maha mengetahui dengan dunia ini. Maka jagalah dirimu daripada yang menyibukkan dari dunia. Sesungguhnya dunia itu sifatnya banyak menyibukkan. Tiada seorang pun yang membuka kepada dirinya suatu pintu kesibukan, melainkan mendekati pintu itu. Dan siapa yang mendekati pintu itu akan membuka kepadanya 10 pintu. Kalau kita mendekatkan pintu akhirat, Allah Ta'ala bukakan pintu juga, pintu akhirat. Kalau kita mendekatkan pintu dunia, 10 kesempatan juga pintu dunia. Jadi tinggal pilih kita mau menuju dunia atau akhirat. Maka Sayyidina Hasan Al-Bashri radhiyallahu anhu berkata pula. Jadi Sayyidina Hasan Basri ini adalah seorang tabi'in sesudah sahabat empat. Maka khalifah dari sahabat empat ini diserahkan sama tabi'in, yaitu Sayyidina Hasan Al-Bashri dalam pilihannya, yang bisa mengikuti Khulafa'i Rasyidin. Begitu pula beliau berkata, kasihan aku melihat anak Adam atau manusia yang rela dia menyukai negeri di mana yang halalnya itu akan diperhitungkan, akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Ini yang dapat hasil halal dihisab, dan yang haramnya itu akan diadab oleh Allah Ta'ala. Kalau diambilnya dari yang halal, yang halal niscaya akan diperhitungkan juga, dapat yang halal
dihabiskan yang halal, diberikan yang halal, itu pun diperhitungkan. Salah meletakkan kepada yang halal, maka itu tanggungan dosa-dosanya. Dan kalau diambilnya dari yang haram, niscaya tidak akan diperhitungkan lagi kecuali langsung mendapat azab dari Allah Ta'ala. Maka anak Adam itu berdiri sendiri, berbuat bebas mau apa saja dengan hartanya, tetapi tidak akan pernah bebas dengan amal perbuatannya. Kita bebas memiliki harta, bebas memiliki segala kesenangan, tapi jangan lupa tidak akan pernah bebas dan terlepas dari amal perbuatannya. Bahkan ia merasa gembira dengan malapetaka pada agamanya yang menimpa agamanya, dan ia berduka cita dengan malapetaka pada dunianya. Bahkan sempat Sayyidina Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang isinya sebagai berikut: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepadamu. Kemudian, maka engkau seakan-akan di penghabisan orang yang telah dituliskan kepadanya kematian, di mana ia sudah mati. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menjawab surat halasan itu sebagai berikut: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pula kepadamu. Engkau seakan-akan di dunia dan engkau tidak ada di dunia itu, dan engkau seakan-akan di akhirat di mana engkau senantiasa berada padanya. Jadi sama-sama mengingatkan. Begitulah seorang yang sudah sama-sama mengetahui bahwa kehidupan akhirat itu ada yang paling utama, dia tidak pernah memikirkan apa yang disebut besok dan lusa dan selanjutnya, karena esok hari adalah menemui umur atau tidak, mendapatkan kebaikan atau tidak, tergantung hari ini amal soleh kita. Karena orang yang panjang angan-angannya, panjang dalam cita-citanya untuk urusan dunia, itu hanya mimpi sementara. Tapi melupakan pada akhirat itu adalah orang-orang yang kurang akalnya. Maka Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu an berkata, masuk dalam urusan dunia itu mudah. Akan tetapi saat keluar daripada urusan dunia itu sangat sulit. Jadi kalau orang sudah nyemplung pada urusan dunia, ini susah untuk keluar daripada dunia itu. Bahkan segala urusan apapun di dunia ini yang menariknya untuk mengikutinya. Bahkan imannya pun terseret di dalam dunia itu. Bahkan dia kalahkan urusan akhirnya pada dunia itu, karena urusan itu sudah ada pada di dalam dirinya. Kecintaan kepada dunia itu masuk di dalam wilayah dunia itu, dan sangat sulit sekali untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Maka yang ada sifat-sifat kemunafikan, yaitu sifat-sifat di mana kecintaan pada dunia ditanamkan sifat nifak itu sudah dalam hatinya, yang tidak bisa terhapus dengan apapun.
karena kecintaannya. Sama-sama orang yang rakus di dalam kehidupan ini, ada yang rakus dia di dalam urusan akhiratnya, ada yang rakus dalam urusan dunianya. Maka yang rakus dalam urusan dunianya akan celaka di dalam hidupnya, sedangkan yang rakus dalam akhiratnya ditambahkan kemuliaannya, bahkan ditambahkan rezekinya. Maka memperbaiki dengan segala macam bentuk dari akhirat itu adalah wajib bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan. Dan tidak didapatkan kemuliaan kecuali orang yang takwa. Dan tidak disebut orang yang takwa yang tidak memiliki teguh dalam pendiriannya. Dan tidak disebut orang yang teguh pendiriannya kecuali orang yang memiliki sabar. Dan tidaklah yang disebut orang sabar kecuali dia yang selalu menerima ujian. Dan tidaklah orang yang disebut menerima ujian kecuali orang yang beriman yang dapat ujian. Maka dianjurkan orang yang beriman adalah untuk bersabar, untuk meneguhkan pendirian dalam keimanannya, dan untuk menguatkannya sehingga menjadi takwa seperti pohon yang sudah kokoh atau batu karang yang dihantam dengan badai, dia tetap berdiri tegak, tidak berubah pendiriannya. Maka dengan demikian dia mendapatkan kemuliaan, terpuji di sisi Allah. Jadi orang yang mulia di sisi Allah karena dia adalah takwa yang diikuti serta dengan keteguhan pendirian di dalam hidupnya, yang tidak siang dan malam berubah iman dan Islamnya, bukan rajin dan malas, tapi dengan istiqomah dia tidak memandang dari segala sesuatu, bahkan dia letih dan lelah dan capek untuk menuju apa yang disebut kemuliaan. Dia tidak menyerah dengan segala hal, apapun yang merintangi dan menghalanginya, dia tetap melangkah menuju cita-citanya. Hanya orang yang berakal dan orang yang kurang akal akan lemah akalnya, dan pasti kebodohan yang menimpanya. Kebodohan yang ditimpanya akan mendapatkan musibah di mana-mana, baik internis atau internal di dalam hidupnya, hati dan jiwanya, bahkan tubuh badannya akan mengalami kerusakan-kerusakannya. Sedangkan orang yang teguh dalam pendiriannya diberikan isi jiwa yang sehat, kemudian akal yang sehat, kemudian mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala sehingga mengetahui itu kemuliaannya. Dan tidak bisa diketahui kemuliaannya kecuali orang yang menginginkan kemuliaan baru menilai orang itu mulia. Dan tidak akan menghormati seseorang yang mulia karena memang dia bukan orang yang mulia. Maka orang yang saleh adalah orang-orang yang mengetahui kesolehannya dan diketahui oleh orang yang saleh. Maka jelas bahwa Al-Fudail bin Iyad tadi mengatakan masuk dalam dunia itu sangat mudah urusannya, tetapi sangat sulit saat keluar dari belenggu urusan dunianya. Dan Al-Hikmah mengatakan sangat heran melihat manusia, kebanyakan mereka sudah mengetahui bahwa kematian itu akan dialami oleh manusia, tetapi bagaimana dia tidak menyiapkan dirinya untuk bekal mati dan dia lengah dengan hidupnya. Dan yang sangat mengherankan, dia meyakini neraka itu adab yang paling sangat pedih, tetapi jalannya sama sekali dia tidak takut dengan adab neraka.
Bahkan yang sangat heran sekali, banyak contoh-contoh dalam kematian dan banyak contoh-contoh generasi muda yang menggantikan yang tua. Dan banyaknya perputaran-perputaran dunia itu dengan penduduknya. Bagaimana dia merasa tentram hidup di dunia? Bahkan dia tidak memikirkan bekal-bekal apa yang akan dibawa dalam kematiannya. Dan manusia juga tahu bahwa takdir tidak akan bisa dirubah kalau sudah keputusan terakhir dari Allah, yaitu kematian. Tapi takdir yang bisa dirubah adalah masa-masa hidup yang sulit dengan doa yang sungguh-sungguh akan merubah takdirnya. Bagaimana dia melewatkan masa takdir itu dengan tidak bersungguh-sungguh untuk merubah nasibnya, dengan sungguh-sungguh ibadatnya, dengan sungguh-sungguh mengambil baiat dengan Rasulnya, berjanji kepada Rasulnya, berjanji dengan ulama-ulamanya untuk mengikat dirinya. Bahkan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apabila aku mendapatkan satu pelajaran satu huruf saja, maka aku siap menjadi budaknya. Apakah aku mau dibunuh, atau aku mau dijual, atau aku diperdekakan, atau aku mengerti hanya satu huruf. Karena sangat beratnya kedudukan ilmu itu dengan satu huruf saja yang dikatakan bahwa dia sudah bisa mengabdi jadi budak-budaknya. Terserah yang memberi ilmu tadi, yaitu siapa gurunya. Apalagi satu ayat, apalagi dua ayat, apalagi satu bab, apalagi tiga bab, karena satu huruf itu sudah memasukkan dia di dalam surganya. Ada surga min harfiah, ada satu surga hanya alif, muftahul alif, pintu surga alif, dia masuk surga alif. Ini tanda-tandanya Allah membuktikan bahwa abjad, hijaiyah, surga alif ada, surga ba ada, surga ta ada, belum surga ayatnya, belum surga suratnya. Itu sangat besarnya satu huruf alif itu, satu surganya lebih besar dua belah daripada besarnya dua dunia. Ini satu huruf alif. Bahkan Muawiyah bernasihat kepada orang, mintalah sesuatu apa yang engkau kehendaki, apa yang kau minta. Kemudian seorang laki-laki menjawab, wahai Muawiyah, aku minta umur yang telah lalu. Maka kembalikanlah atau ajalku yang hampir datang, maka tolakkanlah. Ini permintaan yang luar biasa dari seorang ahli hikmah. Muawiyah menjawab, aku tiada memiliki atau mempunyai kekuasaan yang demikian itu. Kalau begitu, aku tidak memerlukan kepadamu. Maka segala sesuatu yang tidak masuk akal yang dimintanya, tidak mungkin umur dikembalikan lagi, tidak mungkin ajal yang ditolak, karena sudah takdir Allah Ta'ala. Kalau sudah menimpa seseorang takdir itu, tidak akan bisa dihindari nasibnya. Maka jangan sampai kau terlalu banyak berangan-angan. Karena Daud At-Ta'i radhiyallahu anhu berkata, hai anak Adam, engkau gembira dengan tercapainya angan-anganmu. Sesungguhnya engkau mencapai angan-angan itu dengan berlalunya sampai datang
ajalmu. Kemudian engkau tangguhkan amal perbuatanmu yang manfaatnya seakan-akan untuk orang lain. Orang yang menyanyikan waktunya untuk kepentingannya, urusan dunianya, urusan kesenangannya, yang berjalan terus berlalu walaupun tanpa tambah ilmunya, walaupun tanpa kurang amalnya, walaupun kurang ibadahnya, walaupun kurang dia dimakan umurnya, berlalulah angan-angan itu. Yang didapatkan harta itu akan ditinggalkannya, sedangkan yang dibawa adalah amalnya. Maka amal yang soleh inilah yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan harta kita, justru harta itu ada sanksinya. Semakin bertambah harta kita, semakin bertambah pertanyaan kuburnya, bertambah perhitungannya dan hisabnya. Sekecil apapun yang kita dapatkan, tidak lain dan bukan pasti akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan. Sedangkan amal-amal saleh yang dilakukan oleh manusia, dia mendapatkan nilai kebaikannya dan surga tempatnya. Bahkan menurut Bishr bin Al-Haris Al-Hafi radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang meminta dunia pada Allah, maka sesungguhnya ia meminta pada Allah untuk lamanya berdiri di hadapannya. Bayangkan kalau orang minta dunia ini suruh berdiri lama di hadapan Allah, capek atau tidak? Jadi seperti orang olahraga, lama berdirinya capek. Karena mengurusi dunia, tidak ada yang didapatkan, cuma keletihan dan kepenatan dan kecapean yang tidak ada ujung pangkal dan akhirnya. Maka itu perumpamaan seakan-akan dia berdiri di hadapan Allah yang lama sampai hari kiamat. Maka Abu Hasyim radhiyallahu anhu berkata, tiada satupun dalam dunia yang menggembirakan engkau melainkan telah dilekatkan oleh Allah sesuatu kepadanya yang memburukkan engkau. Maka sesuatu dalam dunia yang menggembirakan itu pasti akan dilekatkan oleh Allah di hatinya sesuatu itu kepadanya. Man ahabba shay'an aksara min dzikri. Dan siapa yang cinta sesuatu itu pasti akan disebut dan diingat terus-menerus dan tidak akan bisa lepas. Maka yang terjadi memburukkan pada dirimu sendiri. Jadi yang kau lekatkan dalam hati akan timbul keburukan-keburukannya, yaitu sifat-sifat nifaknya, sifat-sifat kubur dunianya, sifat-sifat kubur jahnya, sifat kubur sanaknya. Cinta dengan segala pujian dan hormat disebabkan melekat dalam hatinya, bukan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saat mencintai Allah dan Rasulnya, maka larilah kecintaan itu. Karena kekufuran-kekufuran manusia ini ada tiga hal. Yang pertama kafir jali, yaitu menyembah selain Allah patung-patung itu. Sedangkan kafir khafi, kafir yang sembunyi, yang hatinya selalu cinta kepada Allah. Sedangkan yang sibuk kafir zindik, beriman satu jam lupa sama Allah. Ini disebut kafir zindik. Ini serangan-serangan iblis tadi kepada kita semuanya, dan kita tidak sadar dan tidak menyadari, bahkan tidak mengetahuinya.
maka jelas orang yang bodoh itu senantiasa selalu menerima musibah, sedangkan orang yang fanatik itu pasti akan murtad dan durhaka kepada Allah Ta'ala. Orang fanatik adalah menggunakan idealis akalnya tanpa meminta pertimbangan kepada ulama-ulama yang telah mengajarkannya. Itu fanatik. Siapa begini? Tidak boleh, gini tidak boleh. Bahkan dia mencela kepada ulama yang memberi nasihat itu, bahkan dia berani melawan dan menentangnya. Maka itulah yang disebut kafir zindik, penyakit orang-orang yang menuntut ilmu, yaitu saat fanatiknya datang kepadanya. Maka Al-Hasan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, tidaklah keluar diri anak Adam dari dunia melainkan dengan tiga kerugian. Ia tidak akan kenyang dari apa yang dihimpunnya dan dikumpulkannya, yang dicarinya. Tidak pernah kenyang, seperti dia meminum air lautan yang semakin diminum semakin haus. Ia tidak akan memperoleh apa yang diangan-angankannya. Jadi yang diangan-angankan itu andai kata ini tidak pernah dapat. Dan ia tidak mendapat perbekalan yang baik bagi apa yang ditempuhnya. Jadi ibadahnya itu tidak akan didapatkannya dan tidak akan sampai pada apa yang ditempuhnya kecuali dalam kelelahannya. Siapakah orang-orang yang memperoleh kekayaan? Orang yang memperoleh kekayaan itu sesungguhnya diperoleh kekayaan oleh orang yang bebas dan merdeka dari perbudakan dunia. Ini orang kaya. Selama diperbudak dengan dunia, walaupun dia menguasai dunia seisinya, dia termasuk golongan orang yang miskin dan melarat. Jadi orang yang kaya yang tidak dikuasai dengan perbudakan dunia. Tidak dikuasai. Karena dunia ini adalah alat. Alat adalah sebagai membantu untuk kehidupannya, tapi bukan alat untuk memperalatnya. Kalau dunia sudah memperalatnya, niscaya tinggal imannya 5%, ibadahnya 5%, kesabarannya 5%, karena imannya telah digadaikannya. Itu orang yang diperbudak oleh dunia. Maka diingat-ingat nasihat dari wasiat Abu Sulaiman Ad-Dharani radhiyallahu anhu berkata, tiada akan bersabar dari nafsu keinginan dunia selain orang yang ada dalam hatinya apa yang menyibukkan dirinya dengan akhirat. Jadi hatinya ini sibuk dengan akhirat, insya Allah pasti dia akan sabar keinginan terhadap dunia. Kalau hatinya enggak sibuk akhirat, berarti sibuk dunianya. Abu Hazim radhiyallahu an berkata, dengan mendapatkan sedikitnya dunia,
akan banyak menyibukkan dari kebanyakan akhirat. Enak gak? Sedikit dari kesibukan dunia ini banyak memperbanyak akhirat. Begitu sibuk dunia, akhirnya jadi sedikit. Kerja siang dari malam-malam, subuh-subuh ini, masuk seminggu hilang, seminggu lagi hilang, satu bulan hilang, ngaji satu bulan hilang, dua bulan hilang, terus lewat. Katanya enggak rugi, yang penting saya untung. Untung apa? Juga enggak kaya-kaya juga. Kecuali ninggalin ngaji jadi presiden enggak masalah. Ninggalin ngaji tapi tambah miskin, tambah banyak utangnya, tambah stres. Udah melarat di dunia, melarat di akhirat. Itu namanya diperbudak oleh dunia. Maka Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, wasiat, wahai pengikut-pengikut Rasulullah SAW, pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW, perhatikanlah dunia. Sesudah kau perhatikan dunia, hinakanlah dunia itu. Subhanallah, ini sudah suruh perhatikan, suruh melihat, sudah dapat, hinakan dunia itu. Maka demi Allah, tiadalah dunia itu bagi seseorang lebih sedap, lebih nikmat, selain bagi orang yang mau menghinakannya. Jadi kalau mau nikmat, mau hidup itu bisa menghinakan dunia. Ini kalau dipandang dari segi ilmu tauhid dari Al-Imam Ghazali, memang kita semua tidak bisa seperti itu, tetapi jangan terlalu mencintai dunia, itu saja makomnya. Karena kita tidak akan bisa meninggalkan untuk tidak mencintai dunia itu, termasuk mencintai anak berlebihan, mencintai istri berlebihan, mencintai pekerjaan berlebihan, mencintai uang berlebihan. Apapun yang mencintai berlebihan, tunggu balaknya dari Allah Ta'ala. Maka hinakanlah dunia. Anak termasuk dunia, istri termasuk dunia. La yanfa' ilal mal wal banun, tidak manfaat hartamu dan anak-anakmu. Nah, ini sampai begitu. Maka Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata pula, apabila dikehendaki oleh Allah kebajikan kepada seseorang hambanya, niscaya ia akan dianugerahkannya kepada hamba itu satu anugerah dari dunia, kemudian ditangguhkannya, ditahannya. Maka apabila telah habis, niscaya dikembalikannya. Dan apabila seorang hamba memandang mudah kepada Allah, niscaya Allah akan melapangkan urusan dunia itu kepada hamba itu. Mudah. Tapi kalau tergantung pada dunia itu, maka berat beban pikiran dan jiwanya dan hidup. Bahkan orang-orang sufi setelah memandang dan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah yang memegang langitnya, Allah yang membuat langit itu jatuh di atas bumi, saya dengan izin Engkau ya Allah,
tahan dulu dunia itu daripadaku. Minta ditahan, simpan aja di akhirat ya Allah. Ini orang sufi. Sebab kalau nanti kami ambil, nanti dikurangi di surganya. Maka tahanlah sebentar, aku sudah merasa kenyang dan puas dengan pemberianmu. Jangan kau tambah lagi, nanti akan menyibukkan hati dan pikiranku. Ini orang sufi. Kalau kita orang sofa, artinya orang sofa itu tidur di atas kasur. Bahkan orang dulu, yaitu Syekh Muhammad bin Al-Munkadir radhiyallahu an berkata, adakah engkau melihat jikalau ada kiranya orang yang berpuasa sepanjang masa yang tiada pernah berbuka, dan ia bangun malam untuk sholat lail, di mana ia tidak tidur, ia bersedekah dengan hartanya, berjihad fisabilillah, dan menjauhkan segala yang diharamkan oleh Allah, lalu orang itu dibawa pada hari kiamat, maka dikatakan kepadanya bahwa ini besar pada matanya apa yang dipandang kecil oleh Allah, dan kecil pada pandangan matanya apa yang dipandang besar oleh Allah. Bagaimana engkau melihat akan keadaannya? Maka siapapun dari kita, tiadakah demikian? Dunia itu besar padanya seperti apa yang kita kerjakan dari dosa dan kesalahan. Artinya, kalau memandang sesuatu apapun, tetap merasa kecil di hadapannya, karena sifat Allah ada pada hatinya. Yang dia tampak adalah betapa besar dosa-dosa dan pahalanya. Maka itulah orang-orang yang mengetahui hikmah, di mana hidupnya dibuat berpuasa pada masa-masanya, tetapi dia akan mengalami kegembiraan, yaitu pada saat masuk di dalam surganya. Abu Hasyim radhiyallahu anhu berkata, bersangatanlah belanja dunia dan akhirat. Adapun orang yang belanja di akhirat, maka engkau tiada memperoleh padanya pembantunya. Dan adapun belanja dunia, maka engkau tiada memukul dengan tangan engkau kepada sesuatu dari dunia, melainkan engkau akan menemui, mendapati urusan dengan orang-orang zalim yang telah mendahului engkau kepadanya. Jadi setiap kita mengurusi urusan dunia, pasti kita akan berhadapan dengan orang-orang yang zalim. Dalam satu riwayat, dalam satu hadis, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, dunia itu terhenti antara langit dan bumi seperti tempat air yang buruk. Dunia itu selalu memanggil Tuhannya. Semenjak Tuhan menjadikannya sampai pada hari ia dihancurkan oleh Allah wajah-wajahnya. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, mengapa engkau marah kepadaku? Selah dunia, berkata dunia. Maka Allah berfirman kepadanya, diamlah, hai yang tidak ada apa-apanya. Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu berkata,
kecintaan kepada dunia dan dosa dalam hati yang telah menguasainya. Maka kapankah kebajikan itu sampai datang kepadanya? Kecintaan kepada dunia akan menimbulkan kemunafikan manusia. Allahu Akbar. Seperti menghapuskan air yang bersih dalam kotoran. Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu berkata, barang siapa hatinya gembira dengan sesuatu yang didapatkan dari dunia, maka ia telah akan banyak menyalahkan hikmah. Barang siapa yang menjadikan nafsu syahwatnya di bawah dua tapak kakinya, niscaya ia telah menceraikan setan dari naungannya. Dan barang siapa ilmunya dapat mengalahkan hawa nafsunya, maka dialah orang yang menang. Bahkan ada berita seseorang si fulan ini hidupnya sibuk dengan dunia dan cinta dunia. Kemudian dilaporkan si fulan itu meninggal dunia. Maka dijawab oleh orang hikmah, dia meninggal dunia karena apa? Karena siap malang dia memburu dunia. Maka dijawab oleh hikmah, biarkan orang itu meninggal, karena dia meninggal telah mengumpulkan dunia dan ia pergi ke akhirat, sesungguhnya ia telah banyak menyia-nyiakan dirinya. Jadi orang ahli dunia itu kalau dipandang oleh hikmah, ya biar aja, karena dia memang sudah menyia-nyiakan dirinya masa hidupnya. Tapi mereka itu banyak melakukan perbuatan pintu kebaikan, ahli dunia itu. Sesungguhnya apa kebaikan yang dilakukan ahli dunia itu sama sekali tidak bermanfaat baginya. Dan orang itu hanya sifatnya hanya mengumpulkan dunia dan harta. Jadi tidak ada manfaatnya. Buat hotel. Buat apa lagi? Hanya untuk mengumpulkan dunia, bukan mengumpulkan akhirat. Kalau itu nggak boleh kaya, boleh asal diimbangi dengan amal solehnya, zakatnya, sedekahnya sesuai. Ketahuilah dunia itu sendiri sebenarnya marah kepada kita, justru kita mencintainya. Jadi kalau kita sama cinta dunia itu marah sama kita, tapi kita mencintainya. Maka bagaimanakah jikalau dunia itu mencintai kita? Ditanyakan sama orang ahli hikmah, dunia itu sebenarnya untuk siapa? Ahli hikmah menjawab, dunia itu untuk orang yang mau meninggalkannya. Jadi saat dia itu tidak senang sama dunia, dunia itu mencintainya. Saat kita mencintai dunia, dunia marah sama kita. Itu kebalikannya. Kalau kita tinggalkan dunia itu merayu-rayu kita untuk mencintai kita. Kalau kita merayu dunia itu, dunia marah sama kita. Itu yang namanya sifat dunia. Karena dunia itu negeri yang runtuh dan yang paling runtuh dari dunia itu.
hati orang yang membangunnya, dan surga itu negeri pembangunan. Dan yang paling terbangun daripadanya itu hati orang yang mau mencarinya, negeri surga, yaitu menghimpun hikmah-hikmah di dalam hatinya. Al-Junayd, Al-Imam Al-Junayd Al-Baghdad radhiyallahu an berkata, adalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an termasuk murid yang berkata dengan lidah kebenaran dalam dunia. Ia memberi pelajaran saudaranya tentang mengenal zat Allah. Ia menakutkan saudaranya kepada Allah. Maka ia berkata, hai saudaraku, sesungguhnya dunia itu tempat tergelincir dan negeri hina. Ini Imam Junayd, Imam Syafi'i. Pembangunannya itu menjadi keruntuhan atau kerusakan. Penghuninya berkunjung ke pekuburan. Penghimpunannya terhenti pada perpisahan dan perceraian. Kepayahannya berpindah kepada kebangkrutan dan kemiskinan. Membanyakan pada dunia itu menyusahkan. Kesusahan pada dunia itu kemudahan. Maka berlindunglah kepada Allah dan relalah dengan keputusan qadha dengan rezeki Allah. Jangan kamu meminjam dari negeri fanamu, yaitu dunia, untuk negeri kekalmu akhirat. Maka sesungguhnya hidupmu itu hanya bayang-bayang yang menghilang dan dinding yang mau ambruk. Maka perbanyakilah amal perbuatanmu dan pendekkanlah angan-anganmu, dan jangan panjangkan angan-anganmu kecuali panjangkan angan-anganmu untuk mencapai negeri akhirat. Satu raja yang memiliki ilmu sufi, yaitu asalnya raja Sayyidina Ibrahim Adham, begitu mengetahui apa yang dimilikinya, apa yang didapatkannya, semuanya tidak pernah memuaskan hatinya. Semua apa yang ada di dalam istana itu semua ada dan terpenuhi, tapi ada yang merasa gelisah di dalam hatiku, ada yang kurang. Yang tidak pernah aku rasakan kepuasan-kepuasan itu, ternyata Allah belum mengisi hikmah di dalam hatinya. Setelah dimasukkan ilmu hikmah di dalam Sayyidina Ibrahim Adham, sejak itu Sayyidina Ibrahim Adham meninggalkan semua kerajaan dan istana dan kesenangannya. Maka berjalanlah dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari mana masuk, dari lubuk ke lubuk, sampai terakhir mengabdikan dirinya menjadi orang pembersih kubur. Karena dia tahu bakal akan ditanam yang tidak jauh. Aku menunggu kapan aku ditanam di kubur ini. Karena kalau jauh nanti akan merepotkan orang lain.
Kalau jauh akan merepotkan semua manusia, maka dengan menggali seperti ini, aku tinggal orang menanamnya dan aku bertemu dengan Tuhanku tanpa aku meninggalkan sisa-sisa kecintaan kepada duniaku. Cukup keluargaku semua yang menikmatinya, tetapi aku telah menikmati kepuasan yang hakiki bersama Tuhanku. Wallahu a'lam wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi nas'alukul ismin al-azam majahil musabha farrik alayna farrik alayna farrik alayna bismillahirrahmanirrahim wa rahmanuhu lana ma'ufina tawassal nabihi bikulli amrin riyati hadiru bil alamina wa bil hadi tawassalna wa lulmahu kullul anbiya'i wal mursalina wa alihim rasabi jam'an tawassalna wa kulli tabi'ina raqabil tati tamkin marganu gajimah syariah wal yaqin wa zikir wa idarusi ajla anil qalbi sadari sadiqina afifiddin muhyiddin mahutakimuna wa biktadina walatan sakam alati sa'dan adimul hal tajil abidina wa Qur'an syifa' lil mu'minina wa lutfin syamilin wa gufronin di kullil mudnibina wa nakhdim bi salati ala Muhammad imamil kulli khairi syafi'ina walhamdulillahi rabbil alamin rabbi banfa'na bi barakatihim wahdina khusna bi hurmatihim wa amitna fi tarigatihim wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal balaya wal musibah wa mu'afatin minal fagar minal jahal minal adwa hasili walimin majus wa nasara والظالمين والجاهلين وفتنة الدجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وعلمانا وحكمانا وزعمانا ومعلمين وأساتذة أولادنا وبنا وجارنا وأيتامنا وجارنا وأحبابنا ومحبينا ومن يتلق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا رب وجعلنا للمتقين إماما يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بهجي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Iya kan. Itu. Atau nanti apa? Eh, mau ngomong. Eh, mau bawa.